Di tengah kesuksesan dan padatnya jadwal pekerjaan, Rizky Billar dan Lesti Kejora rupanya tak lantas melupakan orang-orang yang berjasa dalam hidupnya. Itu terbukti dalam wawancara beberapa waktu ini bersama Rizky Billar dan Lesti Kejora bahwa mereka masih ingat orang-orang yang berjasa bagi dirinya. Dalam tayangan terbaru YouTube PAEN, menyempatkan mendatangi sekolah Rizky Billar di 060816 Jalan Sutrisno Medan. Di sanalah Rizky Billar mengenyam pendidikan sekolah dasar. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Momen saat Pak En berkunjung ke tempat di mana Rizky Billar kecil pernah menimba ilmu itu kemudian diabadikan Pak En dalam konten terbarunya Selasa 01.06.2021. Tak ingin melewatkan kesempatan, Pak En meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengabadikan foto dan video sekolah untuk menceritakan situasi sekolah di mana Rizky Billar menimba ilmu di sana. Hanya untuk bersilaturahmi, kedatangan Pak En ke sekolah Rizky Billar itu juga disambut baik oleh para guru dan staf. Rizky Billar adalah anak yang juga berprestasi dalam masa menimba ilmu di bangku sekolah dasar, dan Rizky Billar juga paling suka duduk di depan, ujar Pak En. Posisi kelas 1 dan 2 Rizky Billar kecil berada di posisi lantai 1 dari bangunan sekolah dasar yang memiliki 2 lantai itu. Dan kelas 3 berada di posisi atas, cuma dalam keadaan sekarang COVID-19 mewabah, jadi anak-anak tidak melakukan PBM secara tatap muka. PBM hanya dilakukan secara online dan daring, tambah Pak En. Selain model cilik, ia juga memiliki bakat sepak bola sejak duduk di bangku sekolah dasar, ujar guru saat ditanya tentang sosok pemuda yang kini mengharumkan nama sekolah tersebut. Menghargai jasa guru dan tidak melupakan jasa guru, semoga mendapatkan keberkahan dan doa dari guru. Bahagia hidup Billar dan tambah sukses. Amin buat Pak En. Sungguh bagus buat konten ini agar mengingatkan kita pada jasa seorang guru. Doa yang terbaik buat keluarga Billar, semoga diberkahi oleh Allah. Amin. Komentar netizen kagum. Masya Allah, dari kecil sudah selalu menolong dengan sesama. Semoga sampai kapanpun tetap selalu menolong dan berbagi ke sesama. Semoga niat baik menuju halal dipermudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak En. Saya makna penggemar Dede. Billar nggak nyesal kok nikahi Dede. Dede anak yang baik, pembawa berkah untuk sekitarnya. Secara Dede itu adalah anak pilihan Allah. Semoga Billar dan Dedek bisa nikah sampai jannah. Amin. Semoga terus ya Pak En. Alhamdulillah, inilah contoh budi pekerti yang baik dan patut dicontoh keteladanan, menghormati dan mengagungkan guru selaku orang tua. Terima kasih Pak En atas tontonan yang mengedukasi dan menghibur. Sehat selalu, sukses, bahagia selalu. Keluarga yang menginspirasi, tambah netizen. Lain Rizky Billar dan lain juga dengan Lesti Kejora. Masa kecil penyanyi dangdut asal Cianjur ini adalah pemenang di ajang Dangdut Academy. Membawa berkah bukan saja pada dirinya sendiri, tetapi juga sekolahnya tempat menimba ilmu. Popularitasnya sebagai seorang artis membawa keuntungan bagi sekolah.
Sejak sekolah dasar sampai sekolah menengah pun Lesti Kejora kerap kali menang dalam ajang lomba penyanyi dangdut. Itulah modal untuk dia sekarang menjadi penyanyi dangdut populer di Indonesia, ucap netizen. Air mataku berderai deras melihat sosok Dedek Lesti dan keluarganya dari nol sampai sukses. Bunda selalu mengikuti beritanya dari pertama audisi. Terharu banget, subhanallah, tetap sederhana dan salihah. Dan mudah-mudahan berjodoh sama Bilar, ya Allah. Memberi jalan kemudahan untuk sampai halal, amin ya Rabbal Alamin. Adalah kekuasaan Allah yang maha segalanya, maha. Masya Allah, seperti di negeri dongeng. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Dedek disegerakan halal sama Bilar, komentar netizen. Aku kok mewek, aku tahu Lesti dari dulu tapi jarang ikutin pas Lesti audisi. Sekarang pas dia lagi viral, aku ubek di videonya, terharu banget dengan perjuangannya. Apalagi pas lihat ayah Kejora yang setia menemani. Sekarang Kejora semakin bersinar, tolonglah para orang-orang yang dengki. Jangan jahat, dia bisa sukses seperti ini karena perjuangannya. Tolong jangan menjelek-jelekkan atau ingin menjatuhkan Lesti. Dia ini pantas dibuat contoh, bukan dicemooh. Masya Allah, Dek Lesti rendah hati, subhanallah. Sudah jadi artis terkenal namun gak sombong. Alhamdulillah, tetap selalu bersyukur. Ya nak, salut pemadih belia sudah berprestasi, subhanallah. Sukses selalu Neng Lesti, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan mengenang orang-orang yang berjasa bagi kita dapat membuat hidup kita lebih barokah seperti yang dilakukan oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.